awali aktivitas Anda, kami informasikan perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 21 Februari 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari hanya wilayah Pamekasan dan Situbondo saja yang akan turun hujan ringan. Sedangkan cuaca di seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi akan cerah berawan. Hujan petir mulai melanda hampir seluruh daerah pada siang hari. Terhitung ada 30 daerah, di antaranya Banyuwangi, Batu, Gresik, Jember, Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo. Lanjut di Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, dan Tulung Agung. Wilayah Bangkalan akan diguyur hujan sedang dan seluruh wilayah lainnya yang belum disebutkan akan turun hujan ringan secara merata. Pada malam hari masih ada 6 daerah yang dilanda hujan petir, termasuk Bangkalan, Gresik, Lamongan, Pamekasan, dan Sumenep. Lalu hujan sedang akan mengguyur wilayah Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Ponorogo. Sementara mayoritas wilayah lainnya akan turun hujan ringan. Pada dini hari hujan ringan masih turun di wilayah Batu, Magetan, dan Situbondo. Sedangkan cuaca di daerah lainnya akan bervariasi mulai cerah berawan hingga berkabut. Untuk kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah berawan di pagi hari dan dilanda hujan petir pada siang serta malam hari. Namun pada dini hari langit kota pahlawan akan kembali cerah berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 60 hingga 95%. Sekian informasi perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 21 Februari 2023. Terima kasih dan selamat beraktivitas.